Hai, berita ini ataupun kejadian ini terjadi tepatnya pada hari Sabtu pada tanggal 23 Desember 2023. Iya, benar sekali, ini semua membahas mengenai Indonesian Idol season yang ke-12. Seperti ada nama dari Paul bersama Roni. Menariknya, beberapa hari sebelumnya nama dari akun fanbase Paul merayakan anniversary yang pertama, dan di sana Papa Paul hadir. Meskipun di dalam anniversary itu nama dari Paul tidak hadir dikarenakan disibukkan untuk bulan Januari, ya teman-teman, di mana dengan sangat jelas nama dari Paul mengatakan bahwa di bulan Januari di tahun 2024 pada tanggal 12 akan ada kejutan untuk para fansnya, sehingga banyak orang berspekulasi bahwa itu merupakan karya kedua bagi Paul. Tentu saja kabar ini mengejutkan, teman-teman. Mengingat beberapa hari sebelumnya nama dari Roni juga mengatakan bahwa Roni akan menghasilkan karya kedua bersama Andi Rianto. Bahkan pada hari itu nama dari Roni bertemu dengan Olivia Pardede di tempat studio rekaman. Maka itu berarti nama dari Roni sedang mempersiapkan single kedua yang mungkin akan dirilis pada tahun 2024 dan mungkin pada bulan Januari juga, teman-teman. Jadi teman-teman bisa stay tune saja. Dan jika teman-teman bertanya kenapa lagu demi lagu dari Idol 12 selalu atau sangat cepat dirilis, jika itu adalah pertanyaan dari teman-teman, kemungkinan besar karena di tahun 2024 Idol season ke-13 akan kembali hadir. Jadi di sini para anak Idol ke-12 mulai berusaha menghasilkan karya agar mereka dikenal, seperti ketika karya dari Roni yang mempunyai judul Mengapa dan Roni melakukan duet bersama penciptanya, terdapat sebuah komentar yang mengatakan ini Roni yang juara 3 itu. Jadi nama dari Roni tetap dikenal di kalangan masyarakat akibat karya, teman-teman, karena memang tidak bisa dipungkiri tidak semua masyarakat Indonesia mengenal anak dari Idol season yang ke-12. Dan kalau kita berbicara mengenai duet antara Roni bersama Mario Chiklaw, ketika teman-teman mendengarkannya, mereka memang bernyanyi di nada yang hampir sama, tetapi suara dari Roni lebih cenderung ataupun lebih dominan, ya teman-teman, karena suara dari Roni mempunyai ciri khas yang berbeda. Apakah teman-teman setuju atau tidak? Bagaimana tanggapan dari teman-teman? Tadi mau main bareng-bareng ya. 1, 2, 3.